Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Tawasulan dengan kajian kitab ini pada malam Jumat yang pertama, mudah-mudahan dengan berkahnya pengajian kita semua yang dikaji dari solawat, berjanji, kitab, surat Yasin, ini semoga menjadi penghalang dari datangnya musibah kepada kita semuanya. Amin. Dan yang tertimpa musibah saudara kita, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada berlokasi di daerah Cianjur, yang pertama yang telah meninggal dunia diampuni seluruh dosanya dan dijadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sanak pemilik keluarga semua yang masih ada mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dorongan dan barokahan dari kita semuanya, semuanya mudah-mudahan cepat pulih kembali. Amin ya Rabbal. Mari kita lanjutkan dengan kajian pada malam ini. Terus materi pelajaran kita ini adalah membahas fikih masih tentang urusan sol. Ini penting, kita harus berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Jadi kajiannya berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Artinya ibadah kita itu harus ada definisinya, harus ada pertanggungan jawabnya, sehingga ibadah kita walaupun seandainya salah, ya mungkin kagak salah semuanya. Ada istilah dimaafin kalau memang ibadah kita seandainya salah. Kenapa? Karena sedikitnya kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu tholabul ilmi. Loh, sholatnya kagak benar, ternyata kita sudah ngaji, yaitulah Allah bagiannya dan yang mengampuni kepada kesalahan kita semuanya. Insya Allah. Inna matajibul maktubati ai sholawatil khomsi ala kulli muslimin mukalafin ai baligin akilin dakarin au ghairihi. Inna matajibu, ini inama adatul hasri ya. Artinya sangat fokus sekali wajibnya sholat maktubah. Apa sholat maktubah itu? Adalah ai sholawatil khomsi, sholat yang lima waktu. Jadi sholat lima waktu itu adalah sholat maktubah. Apa artinya maktubah? Ail mafrudoh, yaitu sholat yang dipardu, yang dipardukan. Apa sih yang diperlukan itu? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu namanya fardu. Di dalam kitab fikih ini adalah maktubah. Yang mana yang maktubah itu adalah ai sholawatil khomsi, yaitu yang lima. Terus dibaca lima ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus aja begitu. Ya, siang malam itu juga, nggak ada yang lain. Kalau bicara tentang maktubah. Apa maktubah itu? Apa artinya? Sholat yang dipardu, yang dipardukan, yang kalau pelaksanaan sholat lima waktu itu adalah diberi pahala kalau dikerjakan dan mendapat siksaan kalau kita meninggal. Mantaroka sholat al-khomsi liman kana muta'amidan pajaja'uhum jahanam kholidan fiha sahaja ma'anu tinggalkan sholat lima waktu.
tutur dihaja, maka dibales, maka dibales, dilanggengkeun dina neraka jahanam. Begitu, kan itu pelajaran kita lagi di dunia dulu ya, lagi sekolah madrasah kalau istilah kampung apa ini, ya sebesar anak-anak yang itu tuh yang kecil, ya apa, alhamdulillah. Gak begitu ya? Kepada siapa diwajibkannya ini adalah ala kulli muslimin mukallafin, ya, kepada setiap individu orang muslim. Mukallafin, yang mukallaf apa arti mukallaf itu adalah orang yang sudah tertunjuk, sudah terperintah oleh syarat, oleh agama. Siapa mereka? Ai baligin akilin, yang sudah tertuduh dan terperintah kepada kalimat mukallaf tersebut adalah orang yang baligh. Arti baligh itu apa? Sudah bisa ngerti sendiri. Itu diantara ciri-ciri baligh, ya, sudah mengerti sendiri. Dan apalagi akilin, orang yang punya akal sempurna. Kalau akalnya kagak sempurna ya kagak diperintah. Seperti siapa? Majnunun, orang yang gila. Baik, orang yang gila kagak diperintahkan untuk ibadah sholat. Anak kecil tidak perintahkan untuk melaksanakan sholat karena belum baligh. Tetapi ada pahala bagi setiap orang ibu dan bapak yang punya anak kecil, harus dididik untuk sedini mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Ima itu sholat maktubah, sholat fardu, ataupun sholat sunnah. Mana sholat sunnah itu? Qobliyah, ba'diyah, ya, diantaranya yang tercantum kepada kalimat sholat sunat rawatib. Siapa yang baligh dan berakal itu? Dakarin au ghairihi, yaitu laki-laki au ghairihi, dan selain laki-laki berarti siapa? Perempuan. Di sini tidak ada kalimat apa itu namanya unsa, ya, dzakarin au ghairihi, laki-laki au ghairihi, selain laki-laki berarti perempuan. Yang mana perempuan laki-lakinya? Yang baligh dan berakal. Dan apalagi yang termaktub untuk diperintahkan melaksanakan sholat itu adalah tohirin, orang yang suci. Ya, maksud suci di sini mah apa? Yaitu orang yang tidak mempunyai hadas. Hadas terbagi dua. Ada hadas sogir, ada hadas kabir. Ada hadas kecil, ada hadas gede. Ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang kecil hadasnya adalah yang mewajibkan kepada wudu. Seperti kita mau sholat tadi wudu tapi ketiduran, ya, kejelepeng di musola, pas mau adzan sholat isya kagak wudu lagi, maka kagak beres sholatnya, nggak diterima. Harus wudu dulu. Wudu berarti dengan adanya tidur tersebut itu mewajibkan kepada wudu. Kalau tidur pada maghrib kemudian sholat isya kita udah wudu, wajib wudu lagi nggak? Wajib, ya, wajib wudu lagi. Ah, dingin saya mah, ya, nggak peduli dingin, harus wudu. Umpamanya, karena dalam tidur tersebut mungkin kentut, ya. Karena orang tidur ya kentutnya kagak kedengeran atau kagak merasa, ya, suaranya juga melepas kali ya, melepas. Atau brot umpamanya, ya, tuh, maka itu wajib wudu. Tohirin, hadas gede, apa hadas gede? Sesuatu yang mewajibkan kita kepada mandi besar.
atau istilah bahasa keren sekarang mah mandi basah. Kenapa sih sama aja mandi mah basah Ustaz? Ya sama, KB juga basah, mandi mah pakai air lah. Cuma yang menjadi perbedaan bahasa ini apa? Karena habis malam Jumat kerjaan itu adalah basah. Nggak ada yang kering kan? Kalau yang kering mah ya susah merenang. Jadi basah. Ya bukan parno ini, maaf ini. Ya begitu memang ya. Gitu. Basah, posisi nafi ya. Gitu. Nggak ada yang kering lah, masa kering. Ya maka bahasa keren pukulannya adalah wajib mandi basah. Wajib mandi basah. Itulah kajian pada malam ini. Sedikit-sedikit insya Allah ya ada yang masuk kepada kajian kita tiap malam Jumat insya Allah.